selesai punya silap, saya ke Akos yang silap. Nanti saya datang. DBKL akhirnya turun padam selepas bertahun papan iklan dalam pelbagai bahasa asing seperti Bangla dan Myanmar menghiasi kawasan tumpuan. Operasi khas ini mulai dijalankan di Jalan Tun Tan Siew Sien. Tindakan ini melibatkan Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Pelesenan serta kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun persoalannya kenapa baru sekarang? Masalah ini dah lama jadi buah mulut rakyat. Macam ada pejam mata sebelum ini. Tindakan lambat sebegini hanya membuka ruang persepsi negatif terhadap penguatkuasaan DBKL. Kalau betul serius, patutnya masalah ini dah lama selesai. Bukan baru nak buat gempar. Memang bagus papan tanda premis guna bahasa kebangsaan, tetapi janganlah sekadar hangat-hangat tahi ayam. Rakyat nak tengok konsistensi, bukan wayang sekali-sekala. Harap DBKL terus pantau kawasan lain juga. Bukan hanya jalan tertentu. Kalau buat kerja betul-betul, imej Kuala Lumpur sebagai ibu kota berwibawa boleh dipulihkan. Tapi kalau separuh jalan, kita tunggu drama seterusnya. Saya punya silap, saya ke Akos yang silap. Tapi saya datang hari ini, you ada buat salah, you naikkan papan tanda yang tidak satu, tidak tally dengan sijil SSN. Punya kedai dekat lah. Dulu main di stream tu papan tanda premis ni. Okay. Dekat dua muka ni dia yang papan macam tu. Restoran pasti semua tu papan dua muka. Okay, dua tu. Papan tanda tambahan. Patutnya MS tu adalah papan tanda tambahan.